intelligence. Dan market intelligence itu ada namanya tadi, mencari harta pasar ya. Mereka kita ajari mencari harta pasar dengan menanyakan kepada orang lain. Ada yang bertanya begini, Pak, malu Pak, saya kan kalah sama dia. Tanya sama orang lain aja, suruh tipu. Jadi orang lain bisa juga. Jadi cara ini bisa bermacam-macam ya. Tapi ya tergantung dari apa namanya kelihatan kita ya. Kalau udah biasa tidak masalah. Yang penting masalah. Setelah di PHK dan tidak mempunyai pekerjaan, itu bagus sekali. Ya, mari kita
celah-celah untuk mereka berbisnis. Baik, terima kasih Bu atas pesan-pesan testimoninya itu dalam kesempatan kita sama. Bagaimana tanggapan Bapak tentang seminar ini? Ya, seminar ini saya jauh-jauh datang dari Madura. Ingin tahu berbicara tentang masalah bisnis. Karena saya juga termasuk dosen yang suka berbisnis. Dan alhamdulillah saya juga ada bisnis kecil-kecilan di dalam keluarga saya. Nah, dengan mengikuti acara seminar ini membuka cakrawala dan berpikir kepada saya bahwasanya memang betul apa yang pernah diperbaiki oleh Mas Koko bahwasanya bisnis atau perdagangan itu merupakan 9 pintu rezeki itu adalah dari perdagangan. Oleh karena itu, sangat kuatnya untuk semua kita untuk mengikuti apa yang perlu disampaikan oleh beliau untuk melakukan bisnis untuk bisa keluar ekonomi yang lebih. Dan acara ini sekali lagi merupakan acara yang sangat bagus. Saya harapkan ya yang kemudian hari ini ke depannya akan ada acara-acara yang serupa yang berbicara sama salah satu. Terima kasih. Kemudian setelah mengikuti seminar ini, mungkin Bapak untuk pengembangan bisnisnya atau penggambarannya bagaimana untuk ekspor ke depannya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ada beberapa bisnis. Yang salah satu bisnis itu mutiara yang saya ambil dari Malaysia. Alhamdulillah saya sekarang ini masih yang dari Indonesia, mahasiswa Indonesia dan juga beberapa rekan mahasiswa yang dari berbagai macam negara, ya khususnya misalnya dari Jepang dan juga Cina, yang memang saya sebelum pulang ke sini itu mempunyai semacam komitmen kita saling buka email, Facebook dan sebagainya yang siapa tahu kedepannya bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, dengan adanya seminar ini sekali lagi wawancara saya membuat saya melakukan bisnis internasional mungkin kedepannya yang tadinya mungkin skalanya nasional gitu. Siapa tahu kedepannya saya bisa mengembangkan bisnis saya dengan tadi mengikuti seminar bagaimana langkah-langkahnya dari step pertama sampai yang terakhir sampai akhirnya produk kita itu bisa sampai ke Jepang misalnya ke pasar digital dengan selamat. Kemudian ada kesan dan pesan Bapak untuk acara kami khususnya untuk tim sukses seminar ini dari STSD Surabaya. Ya, untuk kesan dan pesannya pertama dari segi waktu alhamdulillah kami dari datang kurang lebih pas pada jam 9 dan kami tidak terlalu lama dimulainya acara karena memang kita berusaha untuk meng-time itu namanya mengadakan acara sehingga tidak menyebabkan kepada yang akan datang dan alhamdulillah pihak panitia bisa melaksanakan itu dan itu dipertahankan kalau perlu ditingkatkan untuk acara-acara. Hal yang lain yang mungkin kita masalah promosi. Kebetulan saya kalau tidak diinformasikan sama teman yang tadi membantu dengan saya mungkin saya tidak tahu. Ya, dan alhamdulillah saya dapat informasinya dengan itu dan saya alhamdulillah ada kesempatan hari Minggu diadakan hari Minggu dan alhamdulillah saya bisa datang. Dan saya tadi memang tidak sempat daftar sebelum jadi saya dan tapi daftar baru di sini di spot gitu ya. Jadi mungkin promosi untuk ditingkatkan karena di fakultas pertanian pun di Universitas Diponegoro Madura itu kita ada prodi agribisnis. Siapa tahu kedepannya bisa kerjasama atau seperti apa bicara tentang bisnis lebih khusus di sini kelihatan bagaimana bisnisnya dalam hal ini.